Sama-sama kita rafak dan syukurannya datang juga kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena dengan nikmat iman dan Islam, Allah satukan hati-hati kita untuk berada di rumah Allah bagi menunaikan kefarduan. Dan mudah-mudahan hadir kita di dalam majlis ini dengan penuh ikhlas. Berdoa kepada Allah mudah-mudahan kita tergolong dalam kumpulan orang-orang yang Allah tetapkan hati kita dalam perjuangan dan istiqamah untuk menegakkan syariat Allah Subhanahu wa Ta'ala. InsyaAllah tuan-tuan muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah, kita sambung surah An-Nazi'at selepas surah An-Nafaq yang kita baca lepas. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Hal ataka hadithu Musa iz nada rabbuhu bil wadi al-muqaddas quwa idhhab ila fir'auna innahu tagha faqul hal laka ila an tazakka wa ahdiyaka ila rabbika fatakhsha fa'arahu al-ayata al-kubra fakadhaba wa 'asa thumma adbara yas'a fahashara fanada faqala ana rabbukumul a'la fa'akhazahullahu nakala al-akhirati wal-ula inna fi dhalika la'ibratan liman yakhsha." Sadaqallahu azim. Ayat yang ke-15 sehingga ayat yang ke-26 insyaAllah. Jadi tuan-tuan muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah, mudah-mudahan dengan tadabbur penghayatan ayat-ayat suci Al-Quran ini yang merupakan surah dari surah-surah Al-Quran. Karena hari ini kita mesti muhasabah dan hitung diri kita. Karena hamba hari ini orang yang tak sedar bahawa Al-Quran ini rukun dalam rukun iman. Tak kena turun sebut bahawa dia tak. Lepas tu dia iman dekat iman Quran, bahawa Quran itu memang Quran untuk orang Islam. Dan dia tak boleh nak beramal dengan Al-Quran dan tak boleh nak mencedok ataupun nak mengambil panduan Al-Quran. Jadi manusia ini dia hidup tanpa panduan. Dia tak bergaya dengan Al-Quran, dia tak berbincang, berbahas dalam keadaan mengutamakan kau yang berlaku ni dengan apa yang Allah sebut dalam Al-Quran. Sebab tu manusia hari ini dia hilangkan doa. Yang dia banyak baca hari ini, dia tengok hari ini WhatsApp. Berkelih, berpecah semua kerana WhatsApp. Agenda bawa di barat, barat berpati kita. Yang pelik kita, duk ngaji elok lah kali ini, tak ngaji. Siapa cerdik, siapa yang diperbodohkan. Siapa yang bodoh, siapa yang kena bodoh. Ini yang berlaku hari ini. Kalau kita nak kata satu apa, kita kata kat orang Islam, kita berpecah, habis. Saling salah menyalah ini antara yang kalau tengok hadis Nabi ini yang kejaman manusia yang musuh dia saling dia buat kaedah ataupun dia bawa satu strategi pecah dan perintah. Ini style dia punya cara dan rentak strategi yang dia guna. Biar kita pecah, biar kita pecah. Lah kali dia yang tetap berpuasa. Ini kaedah kan. Dan kita puasa sedih di akhir-akhir ini berlaku salah menyalah kawan-kawan Islam. Orang yang ada ilmu dianggap ulama itu salah. Yang diberi kepercayaan ada ketokohan. Saling salah menyalah. Tapi kesimpulan itu lah. Sebab hal ini kita banyak rujuk media daripada Al-Quran. Media ni dia punya strategi dia adalah ataupun dia punya konsep dia adalah persepsi, bina persepsi. Menyebabkan orang pandang walaupun benda tak betul tapi disebut banyak kali
benda yang di diulang-ulang tu, ya, benda yang diulang-ulang pun dia jadi dia jadi biasa. Bila dah jadi biasa, tegar, alat bisa tegar biasa. Lama-lama orang kata hakat betul jadi betul. Ini dia punya konsep, konsep persepsi, nabi-nabi persepsi. Quran jauh kita tengok. Quran ni dalam hidup kita kalau di kampung-kampung, Quran ni tunggu orang mati baru boleh baca. Ini macam malam-malam ni baca Yasin. Oh tak boleh, tak. Susun jadual ustaz, semua yang ajak, oh tak boleh. Malam ni malam Jumaat, malam Jumaat kena baca Yasin. Ustaz Muhammad yang ajak, tak apa, kita sekarang tak baca Yasin kat Ustaz malam. Yasin kata kat dia, boleh tak tahu dia. Biar jahil dah bang, tapi hujurlah sebab Al-Quran. Hujur dia baca juga, kena tak main esok, tak baca apa. Tunggu mati esok, orang baca dia 30 juta. Quran hidup kan, waktu dia hidup, Quran mati, waktu dia mati, Quran orang hidup. Ini hujur, masyarakat akhir zaman. Dia tak tahu inti kata Quran, itulah mujizat. Imam baca dalam sembahyang, kita tak tahu apa makna dia. Kita baca balik, kadang kita pun tak baca, kita pun tak faham makna, tapi kita boleh baca. Ini mukjizat Quran. Ini yang kata mukjizat. Kita baca Yasin, saya tak kenal tu sampai apa? Al-yawma naftimu ala afwahihim wa adrib lahum mathalan ashabal qaryati idh ja'a al-mursalun. Boleh apa ya? Siap dia baca ada 3 ayat, baca dalam semayang. Faham mana? Tak faham? Kalau faham mana suci-suci pun, apa nuzul Quran ni? Apa sebab cerita? Tak tahu. Tapi boleh apa? Ini mujizat. Ini mujizat. Kalau bahasa lain, kita kena faham dulu bahawa kita bertutur. Nak cakap bahasa banyak, tak faham. Baca jadi macam soal abang tu pun, tak baca lah. Soal bahasa Inggeris, soal abang dia stop. Tak faham. Dia tengok gambar pun, berbintin. Oh, tempat, cepat habis. Tengok gambar. Gambar berbicara. Tulisan, tulisan tiada arti, ada makna. Itu dia. Ini yang berlaku kita tengok hari ini. Ini akhir zaman. Dia kesimpulannya gitu. Kerugian tu lah kali musuh akan tengok Islam ataupun musuh tepuk tangan Islam berpecah dalam ambil keluarga. Ini yang kita tak boleh bersekongkol dalam bab ni. Dia ada strategi. Kita pun berstrategi. Keluar pun pernah berstrategi. Bukan cerita dasar. Dasarnya strategi pun tak faham dengan orang itu. Itu menyebabkan salah menyalah di antara orang Islam dengan orang Islam. Habis. Tak tahu kita pun tak tahu bila 21 tak. Nabi kata betul jadi 71 puak, 72 puak, 73. Habis. Itu dia. InsyaAllah kita doa sama-sama. Mudah-mudahan. Perkara syaitan-syaitan tu biar dia jauh kuih. Sebab kita ada senjata kadang-kadang peluru tak ada. Tak boleh nak tepi. Musuh main depan tak boleh nak tengok. Tunggu tak ada mati, nak murid lari kan? Ilmu tak ada dekat kan? Ilmu tak ada nak amal. Dah ilmu tak ada, nak amal je lah. Bahkan hari ni kita boleh tengok ada yang amal tapi tak ada ilmu. Betul dia? Tak ada ilmu, tak ada, tak ada. Tapi dia nak beramal, bekerja. Ini antara yang disebut dalam kitab-kitab diperingatkan kita oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kerana dia adalah satu panduan kita hadis ni dan mengingatkan kita umat ke zaman ini tentang kiamat. Jadi kita baca ni lepas macam mana Allah bersumpah dengan dan surah An-Nazi'at wal-Nazi'at wal-Nazi'at yarfa wal-Nashitati nashtani. Allah sumpah, Allah sumpah. Okay, sumpah Allah ni Allah menggunakan malaikat demi malaikat. Malaikat ni dia ada tugas dia.
Sebab itulah Allah turun, Allah turun Nabi itu di kalangan manusia. Okay? Allah turun Nabi itu di kalangan manusia untuk memudahkan urusan-urusan manusia. Kalau Allah turun Nabi, Nabi itu di kalangan Nabi itu yang bawa berita utusan, perintah daripada Allah itu adalah malaikat, kecelau kita lah. Ataupun mungkin, mungkin hari ini semua akan jadi cukup baik belakang. Ataupun akan jadi jahat belakang. Kita tidak tahu. Sebab itulah hikmah dia. Nabi dan Rasul itu diturunkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala di kalangan manusia. Kita pun baca Yasin. Wadrib lahum masalan ashab al-qaryah izja al-mursal. Allah datangkan contoh macam mana Allah utuskan utusan itu kepada ashab al-qaryah di Antakya, di Turki. Dulu lah Turki, sekarang ini namanya Turki, dulu dipanggil Antakya. Ashab al-qaryah izja al-mursal izah arsalna ilaih husnaini fakazzabukum wa fa'azzazna bisalisin fakhalu inna ilaikum mursal. Allah datangkan, Allah cerita, datangkan dua Nabi yang tak tolak. Nah, tengok panggil orang ni, kita hantar untuk Nabi. Jadi orang dia ada. Sebab nak tahu panggil orang. Nabi pun dia tolak, kita bakal Nabi yang dia tolak. Kita kena kata apa? Nabi pun dulu dia tolak. Tu tak tahu macam dia sini, tak malam, faham tak? Tak faham macam sini. Nabi Salisir dan main buah tolak Allah datang tiga. Fa'azad Nabi Salisir fa'khalu inna ilaikum mursalun. Main tiga-tiga orang ni, apa kena ikut? Kami ni utusan Allah, kami ke ada apa kepentingan diri, kami nak bawa utusan ilaikum mursalun. Tak apa. Qalu ma antum illa basyaru misluna. Apa main tiga orang? Tak tahu buah kami tolak, main tiga. Lain cepat kami tolak. Qul ma antum illa basharun misluna wa ma antum. Kamu tiga orang ni, tidak lain dan tidak bukan manusia macam kami. Barulah kita tahu dalam medan dakwah ni, rupanya nak test manusia, kami macam mana dengan tak manusia. Sampai tahap waktu perpecahan yang dahsyat sekali. Zaman Sayyidina Ali sampai ada perang Siffin, perang Jamal, perang saudara. Sampai orang yang alim yang cakap apa pun, khalifah cakap apa pun tak mendengar. Tak percaya lah sebab apa? Sebab ayat sendiri. Qalu ma antum illa basyarun misluna. Mereka kata kepada Nabi yang diutuskan tiga orang ni kata. Ma antum hampa ni tidak lain dan tidak bukan. Illa basyarun misluna, kecuali manusia macam kami. Kalau lapar nak makan, kalau letih nak rehat, tak ada apa lebih pun apa Allah turun. Wa ma anzalar rahmani min syai. Tidak ada apa-apa pun Allah turun kat hang ni. Hang ni manusia macam kami. Daripada sesuatu apa pun. Dia sampai macam tu. Lah Yasin tu kita baca. Muka lima baca awal ni. Sampai ayat 14, ayat 5 kan. Nabi. Sampai sampai ada sebuah tafsir Nabi tu nama Syamu. Lepas tu ada tiga orang dalam tu disebut diketuai oleh Syamun yang hantar tu adalah Nabi Nabi Isa hantar dia orang ni. Hantar pergi pergi tolak betul dia takkan macam manusia biasa lah. Tengok kelakuan orang. Sampai tahap waktu zaman Sayyidina Ali tu dia kata unzu ma qila wa la tanzu ila man qala. Nak bagi orang pegang kata-kata kita nak selesai masalah yang berlaku ni, sampai orang alim cakap dia hujah tu tolak juga. Tak betul tengok lah dia tu orang lagi dia apa? Kaedah sebenarnya kita unzur ila maqila, tolong prihati tengok teliti apa yang diperkatakan, apa yang kata isi dia tu orang. Kalau benar isi tu dia tetap benar, tak dia kata salah. Wala tanzur ila man qala, jangan tengok siapa yang berkata. Kalau kau tengok siapa yang berkata, apa jadi? Itu bekat tolak dia. Khalifah pun bertolak. Ini kisah dia, ini kisah dia. Kalau Nabi yang tak boleh bertolak, kalau hari ini tak ada Nabi. Hari ini tu lah lagi. Dengar cakap orang waktu tu. Dia
terjadi. Siapa engkau yang Allah perintah aku ni semua macam apa? Dan Allah ni ada dia ada kuasa. Kuasa dia apa? Azab yang cukup pedih. Azab cukup pedih. Jadi kami ikut tu. Mereka pula cik aku bertipu punya orang-orang yang ni anak aku nak suruh beriman kepada Allah. Tabalaka alihada jama'atan kata pula celaka orang wahai Muhammad. Sebelum ni aku respect, aku tak respect tu. Tak ada Nabi kena. Kalau hari ni kau cakap tu kubur jadi kena kan, tak ada apa. Sebab Nuhai Nabi, dia baca sirah Nabi mana. Kesian nak main kata aku. Aku pahala lah tak apa. Mungkin korang, mungkin korang, mungkin korang. Kita pun baca buku, main jumpa kita buka seteruk betul dia pun mata. Kata sampai tak berhadap dia. Apa dia? Nampak? Nampaklah satu, satu, satu. Sampai Allah kata kepada Nabi dan surah Al-Maidah, ya ayuhar rasul, ya ayuhar rasul ni jarang dalam banyak-banyak ayat. Ya ayuhar ladina amanu, ya ayuhar kafiru. Tapi dalam ayat ini Allah kata, ya ayuhar rasul. Wahai rasul, rasul ni martabat bila Allah turunkan kena sampai tabligh. Rasul ni di kalangan di kalangan ulul azmi. Itu dia. La yahzunka alladhina yusari'una fil kufr. Hanya apa pun tengok kisah yang lepas. Kisah yang dah lepas tu apa tengok? Allah cerita dalam Al-Quran. Jangan kamu kecewa. Dalam bekerja Islam mana yang kecewa? Kalau orang tiga seorang pun tu pula. Itu dia. Nak kata apa? Hak yang ni yang ulama pesan kita. Takkan nak cakap apa? Waktu bila hari raya, main suap duit, duit-duit. Kena kalah. Duit tak ada kata apa. Kalah pula dah. Lepas kalah, hilang pula jawatan. Aduh. Ni, diri ni rasa ni. Hak yang diri ni rasa ni, menang. Menang. Tapi kalah jawatan dah peti. Orang guli juga habis. Aduh, nampak macam mana ni. Kalau ikut dalam politik, hilang jawatan dalam parti, tak nak buat. Tak nak senyap. Tapi sabar. Tak teguh parti kau. Sabar. Ni jadi nak cerita pada diri sendiri. Jadi sabar. Kau kerja macam biasa duduk di bawah, main duduk kampung. Masuk kampung, ngajar masjid, surah, tahlil. Itu je. Tak nak buat dalam parti, tak nak buat. Dia berkata tak nak senyap kena dengan musuh-musuh politik. Biar dia tak hati kaya apa. Dia. Jadi tu lebih dari kampung. Sabar. Pokoknya Allah tak ganti. Kita tak maulah tak sabar lah. Tak ada rezeki, tak ada bukan. Rezeki maksudnya kita mungkin Allah bagi kita kat ni tu. Lah. Kiri kanan tak habis. Sampai tak ada nak tengok. Tak tengok lama umur. Tak ada. Ini seminggu kawasan tak nak balik. Tidur mewah lagi. Kalau balik kawasan, kena lambat pula. Tok-tok sini. Itu di antara kalau hilang jawatan pun dulu dah jadi orang kalau guna ni kita nak bagi lah biar sini macam-macam lagi kalau ada orang tu faham dia pula bagi aku tu kalau orang tak boleh duduk stay juga sebab kita pecah kita buat ngamuk sikit itu jadi hanya ditukar jadi parti baru. Pakai tubuh batin semua pakai tubuh batin sebab
bisa mau ngehal sanggup sampai Madinah korban, tapi tak mau ikut hal kali ini. Dan bukan tak ikut, hati caci dia pergi dengan gombol kata belakang macam-macam. Ah, macam tak ada yang kuat. Ini dia. Yusarikuna fil kufr, bersegera kepada kekufuran, maksiat. Bila dah senang lenang, dah tak ada apa kan, maka dia dia akan yusarikuna fil kufr. Sabila minal ladina qalu, mereka yang kata segera dalam kekufuran ni adalah qalu amanna bi afwahihim, kami pun Islam juga, beriman macam yang orang ikut Nabi tu. Amanna bi afwahihim, dengan mulut mereka, walan tu'min qulubuhum, kerana Allah tahu dalam hati mereka ni tak beriman sebenarnya. Nama apa lagi? Kamu disebut Islam di mulut ya? Tapi tindak tanduk tu nak memusnahkan iman dia di dalam hati dia. Allah tahu. Minal ladina hadu, di kalangan mereka ada yang jenis bangsa Yahudi. Hari ini Yahudi duduk tanah Arab ada dah sikit-sikit lagi. Tapi ulama kata perangai mereka sendiri macam Yahudi. Buat kerja semua nak habuan. Duit, duit, duit. Zikir dia duit, duit, duit. Tak ada duit, nah, habis. Tu jenis pasien Yahudi. Dia jenis nak tabuk gula semut mari. Dia jenis itu. Formula dia tabuk gula kata semut mari. Ini jenis pasien orang Yahudi. Okey, Yahudi ni agama. Okey, sekarang dah menyelenggara. Kemudian dikatakan bila ladina hadu sama'un dan kadzib sama'un dari kaum akhar, golongan ini yang boleh jadi kufur segera engkar dengan dia punya ketua dengan nabi dia yang jadi ketua pemimpin dia ni. Kerana apa? Kerana mereka ni sama'un al-kadzib, menjadi orang pendengar. Orang duduk dalam perjuangan ni hanya mendengar dan tengok dengan mata, dia tidak ada ilmu. Dengar tu pula sama'un al-kadzib. Kadzib ni adalah dusta nista. Pembohongan-pembohongan tu dia cukup sebarang. Sama'un al-qawmin akhar, golongan ini sentiasa mendengar. Kalau orang kata ni dia ni teruk dan nyanyuk dah tua, tak boleh pakai dah, tak boleh. Dia dengar tu bukan daripada mata yang dia tengok, daripada orang lain. Ni kaum min akhar, orang ni. Kaum yang disebut bukan, kadang-kadang tu bukan daripada jenis dia. Dia pergi dengar hak yang lain. Dia ni Islam, pergi dengar kat orang musyrik. Orang musyrik dia jajak ni, ini sakit sini, ini sakit ini, ini sakit sini. Tak boleh kira, saya pergi sampai Turki tu, duduk di hospital. Dia pergi dengar jerit berita kaum akhar, orang lain. Lalu dia pun percaya dan terpedaya. Patut kaedah Quran kata inja'akum fasiqun binaba'in, bila datang satu berita, dengan berita itu nak burukkan seseorang tu. Dia kata ustaz kau ini jenis macam ni, jenis macam ni, macam ni. Patut kita yang dengar tu mai tanya, jom kita pergi ramai ziarah sawi. Betul kan? Patampai ia, tapi ia ni betul benar tak? Sebab orang nak burukkan ustaz ni. Dah lah nak polis, nak email, aku kalah dah lah orang kata tak kerti buat kerja macam-macam bulin, habis dah aku tinggal kau lah. Tunggu nak pegang apa batang sawit tu, nak kek sawit lah. Jadi aku boleh sumbang kat Islam tahun lah kot. Tapi sabar tak sabar, ramai pakai mezero, mahasiswa-mahasiswa yang kita bagi tarbiyah dulu mezero, bagi semangat balik. Dia tahu ustaz ni tak ada apa dia tak boleh pergi mana lah. Sekarang kita main belajar kat Johor dan Umai, kat Bejo, kat Terengganu, Kelantan pun main. Pekat main, sebulan sekali tu ada balik pok. Sanggup. Nak main UTP, mana ada Johor, mana ada Kelantan, mana ada Kelin, apa kat main buat. Kita cerita tu. Ustaz, minta maaf, kita tersinggung orang kami nak tanya sikit. Betul ke ustaz ni nak lingkup dia mohon tak kan? Ustaz ni ada perancangan, perancangan buang kan? Kita nak berbetul hak usah atau betul kita cakap boleh dalam Quran macam ni, sirah perjuangan Nabi macam ni, kita cakap ayat Quran sekian-sekian kata kita tak akan biar orang cuba robek jemaah dia dalam. Saya kenal orang-orang ni di luar negara macam mana, kami bergelombang di luar negara macam mana, persatuan pelajar dia terlibat pada, dia tak terlibat, balik Malaysia dia kacau orang. Jadi kita buka oh yang ni orang kata ustaz abli mesir ni abli timur-timur ni jahat nak berikut jemaah kata. Kita nak berbetul bagi jalan tu betul. Jangan ada liberal, jangan ada jenis pahaman sekular, jangan ada jenis suka dengar gaduh domba daripada orang.
buat kerja tak reti. Ha, kita nak orang buat kerja ni ada prinsip, kena faham. Hak yang tahalluf ni strategi, bukan dasar. Dasar kita pegang ni, pelbagai hati ni. Ada Quran, sunnah, ijma' dan qiyas. Hak yang tahalluf, kan? Ha, dalam tahalluf, dalam buat politik ni ada tahalluf, ada isti'anah. Okey? Ha, di sana okey? Ada lagi, ha, ada ta'awun. Tiga benda yang Nasirah Nabi buat, kita boleh buat satu. Ada lagi dua kita tak buat, iaitu isti'anah dengan ta'awun. Okey, semuanya boleh memenangkan Islam. Eh, cerita boleh. Nah, ini hak yang tahalluf itu dikatakan dasar lebih. Jadi kita pun cerita kat dekat hak yang kawan dengan kita, parti. Jadi kita kata, you yang awal-awal kata, keluar tak ada perkataan rakyat pun semua, bukan kita. Kita komentarilah dia fakta-fakta semua tu. Dia percaya. Orang kita pula tak percaya. Ini masalah. Dia pergi buat CV di kampung, dia kata putih hubungan dengan DAP, putih hubungan dengan Cina. Saya kata tak. DAP tu parti, Cina lain bangsa. Dia rasa hebat lah. Saya kata tak. Saya sebut sekali depan DAP, you kena ingat tempat you bertanding, tempat you bertanding dalam Perak ni, PAS ada 24 kawasan. Satu kawasan, cawangan paling sikit 7. Cawangan paling banyak ada 56. Satu kawasan. Saya tak. Tempat saya tanding, you punya bahagian tak ada tempat saya. Cawangan pun tak ada, saya tak. Ya, betul. Sekarang kita nak buat 3 plus 1 boleh tak? 3 plus 1. Saya you mau bincang, saya tak masalah. Tapi nak bawah saya. Sebab tempat saya ada juga orang Cina, tapi kalau pergi jumpa ini macam koyok dia. Ha, India pakat main di Siburang, India pesan dia pula anak sama orang kita. Yeah? Ha. Jadi dia kata, abang, lain itu depannya nila. Nila. Ha, nila, bukan nila. Semua kata bulat. Nampak tak? Mereka pakai berita, pakai surat khabar banyak. Bila apa, ikut politik barat, ini surat khabar. Surat khabar ini dia ada sensasi, dia agak tersensasi dengan persepsi yang dibina. Habis-habis hilang, mu tu habis. Tak. Gerasa pun kata juga buah. Itu dia. Lepas tu duduk wiri-wiri kata liji-liji. Dia tak tahu. Ini semua cabaran-cabaran kat Allah, kerja-kerja para Nabi. Saya kata, amno, tipu rakyat. Kamu tak usah bincang, kata nak uji-uji. Sudut politik yang boleh tengok lah kan. Saya sebut ni dekat amno, saya tak tahu. Cepat sebut depan. Saya tak kata dekat DAP, saya sebut depan. Amno, saya kata depan. Ini tak nak selindung kan. Mesyuarat agung, daripada cawangan, naik bahagian. Sampai ke persidangan agung. Masuk pilih raya pakai lecet. Saya kata, gentleman mana ni kan. Kalau betul-betul, sekarang keluar daripada perancangannya, nak main bincang biji-biji, bertanding, cap, skrin tak bersama, lihat tak? Baru real politik. Baru jadi hero. Nak ajak kami masuk BN, takkan masuk. Baru masuk. Sekarang ni kami duk take hampa dah, hampa dah jadi macam ni, kami nak ajak hak yang bawah ni kena tipu ni, kena tipu ni. Atas-atas undi pun pakai leceh, tak pakai hak yang apa, duk di bawah kata UMNO hebat, UMNO pejuang Melayu. Kami nak ajak mereka tu masuk main ke kami. Dan ramai dah hari ni beralih main ke kita. Beralih main ikut kita, kami kita. Sekarang siapa? Siapa uji dengan siapa? Politik kena cerdik, jangan main persepsi lah. Saya sebut, saya sebut depan MD sendiri. Cak, kerih tak bersarung, tapi masuk pilihan raya, tipu rakyat pakai. Pakai ni. Nak sekali macam mana? Tak mana, nak betul ya? Mesyuarat agung, UMNO, Barisan Nasional tak nak mesyuarat agung. Betul ya? Kau ni mana abang nak pergi? Abang duduk zikir, wirik ke mana? Atas dasar politik, masuk pilihan raya, sistem negara kita, demokrasi berparlimen, raja berperlembagaan, tak lebih. Rakyat kena tipu ni, kita nak tarik. Sekarang ni, banyak orang kali dah kena tipu. Bila nak panggung sikit dengan Dewan, hai mana ada open bilion, hai satu NDP, tu dia, GST kan, bincang sampai habis. Okay? Dah kali, tak panggung, kalau tak disebut apa.
Dia kata kalau buat ataupun undurkan PM yang ada hari ini, ha selamat. Bukan saya kata. Yang kata sendiri hak pimpinan apa? Ha, nak kata apa? Itu duk wirik UGI pula. Sebab itu minggu siang pula disebut, ya, kami nak bincang. Yang duk wirik nak masuk Barisan Nasional ni adalah di kalangan pimpinan DAP ni lebih lah. Pergi jumpa berapa kali. Jangan duk bohong lah. Ha. Pimpinan-pimpinan esko tu main jumpa ustaz macam ni ustaz, dia pun main nak jumpa tak syarat lah tu, nak melebarkan agenda kristianisasi lah apa semua. Islam boleh bebas, kalau kami nak gabung boleh, tapi Islam macam Kristian juga boleh masuk boleh keluar, hanya tu apa nak pergi sekali. Saya duduk dalam tu, saya tahu lah benda tu. Bukan kita nak bodoh, pinsor tengkok ikut dah ya. Kita nak sihat lah geng-geng PKR apa semua dah nak pergi percaya lah. Dia silau. Dia nampak seronok syok sendiri. Dulu ada orang tokan bagi duit bila dah kalah pilihan raya, hilang jawatan. Lepas tu, tak boleh dah nak pegang pak ni. Tarik sobat. Lepas tu baru dalam kali, pecah lah orang. Ingat, anggarkan hak yang ni yang duduk gerakkan pak. Berapa ada orang lain lagi? Bukti dia, 60K jadi 1K lebih. Ini raja-raja nak pecah Islam, itu saya kata raja-raja agenda luar negara nak pecahkan Islam. Biar punca dia nak salahkan wuduk. Saya pergi cerita kat yang haknya bukan Islam, haknya betul yang sokong kita. Apa pandangan persepsi? Oh, tak boleh wuduk ni, ini curi potong. Dia ingat jumpa pergi jalan siapa curi pergi cantai orang. Dia kata kalau 200 lagi dah kaki pula potong dia tak. Wah, banyak taraf bagus tu. Ini macam kalau takut dia pun kita pun ingat juga takut. Saya kata mari sini kita mau cerita ini undang-undang peraturan dia perlukan warta masuk dalam dewan warta kemudian sebab warta untuk eksekutif laksanakan di sana ada mahkamah kita lawmaker kita ni pembuat dasar legislatif di sana ada eksekutif dalam bidang perundangan hari ini dengan eksekutif tak boleh sekali jadi akan dilaksanakan oleh mahkamah mahkamah ni akan menjalankan undang-undang tu yang kita buat. Jadi proses dia kena dakwa di mahkamah. Ada proceeding dia. Akan dibicara, akan ada pembelaan daripada pendakwaan. Mana bukti, mana saksi. Itulah yang lebih adil. Wah, itu macam. Kalau curi tu, kita kena tengok dia curi benda apa. Gaji dia tinggi mana. Gaji minimal dia kerajaan kita 1,200. Kelang, dia kerja kelang. Bayar 650. Tak boleh nak laksanakan hukum kat atas dia. Jadi, upah daripada duduk jadi takzir. Kerana kaedah dia, tudra'ul hudud bi syubah. Hudud tak dilaksana kerana ini syubah. Warta-warta perlaksanaan tak boleh. Fitnah sa'wi pula dah. Mendeta hududnya senang laksanakan. Mendeta mau hudud dah tu. Itulah dah. Apa gaji dah. Dalam bab hukum hakam, dia ada takni, dia ada tanfiz. Kita legislatif. Lawmaker, pembuat dasar dilaksanakan oleh orang yang sepatutnya dasar dah ada, jadi nak laksanakan. Okey, tengok pula dia punya kriteria lah, syarat-syarat boleh tak? Oh tak cukup, dia curi ni RM20, syarat dalam Islam curi 25 gram mas kali dengan mas masa hari ni bapa. Ini bila cerita dekat bukan Islam, wah ini macam tak? Banyak baik lah ekonomi, dia kira ekonomi ya. Dia tengok orang curi tu gaji berapa. Dia tak kerajaan, dia kerja. Maksudnya dia umum gaji minimal. Di peringkat eksekutif, dia kena laksanakan. Semua pekerja-pekerja kena bagi hak sekian-sekian kerja. Gaji dia segera. Itu dia. Macam-macam. Bukan senang. Bukan senang. Itu saya kata. Di sudut tanfiz perlaksanaan dia tu. Perlaksanaan dia tu. Dia terikat. Ada syarat-syarat dia. Bukan boleh nampak orang curi. Potong tangan. Lepas tu nak curi lagi. Pipak potong pula sebelah lagi. Kawan tu. Habis kedai ni, dia pergi curi kedai tu. Lama tak ada api mana. Zalim sangat Islam tu. Terlalu pendek akal. Terlalu pendek. Dan mudah ditipu. Sebenarnya, golongan-golongan itu, bila kita kumpulkan profesional-profesional, ada juga kita turun satu tempat. Dia kata, habislah profesional dibuang. Rupanya tu nampak ni. Yang mari tu berlumpur hak yang tak bangun tak bangkit dia tu sebab kadar hak yang dulu dia tak apa nak match macam mana tu tahu golongan ni tak apalah pergi yang tu rupanya dia ganti pakar-pakar
kita himpunkan profesional tu ada dua tu. Satu himpunan kita buat ha, profesional J Pro, ah ha, kita dapat himpun dua tu. Habis hak tobi hak hospital mana kalau hak pakar ni engineer tuan-tuan tahu tak gaji dia bawa insinyur tu ha, dalam bidang-bidang ha, oil and gas dan macam-macam lagi lah ha, penasihat syarikat mengelola wang macam-macam lagi lah okay. Gaji dia bawa 25,000 tak masuk elok ya, ni engineer saya tengok dia bawa terkejut kerja bawa tu sekian-sekian ha, tawaran gaji sekian-sekian gaji kami ni kami tak tahu pergi pada siapa ha. Lari ekor lebih berlari kau kita dapat kan dojang kan kan dapat balik ha, cuma benda perhubungan orang ni orang lari semalam tengok balik orang lari dengan agama suruh dia ayo awak lah dia pergi dengan mak suruh dia habis dia dah awal dia habis dia buat apa ha degi dekat aku jadi SU kan ha buat lari datang padang buat keluar kau tu padang datang habis saya terpinggal cari mana ada surat kan yang kata jadi selamat PJ 3 juta ha, kita minta penyumbang khusus surat tu hilang bank of hanya ekspor kan ada berak saya sendiri berak saya sendiri hilang hari ni dah data rasmi dah orang yang kita tahu apa ha, tengok-tengok ada perasmian ha, dalam program parti baru duduk sekali oh saya kata ha, kunci tak bagi lagi ha, keluar pula kunci tak bagi ha, tak jawatan kita tak nak cuma pekerjaan kita bayar gaji, kita kata kerja ni kena buat, tak buat. Kerja ni kena buat, tak buat. Ha, ini macam nak usahkan je mak. Ha, jadi, kita nak buat apa? Haa, tu dia. Okay? Ha, saya kata, kan malam dah hilang macam ni, saya kata senang. Ha, tak apa lah. Orang lain ni suka percaya sini ke? Kalau kita bukan percaya sini lah tau. Ha, saya kata semalam apa, balik ke kawasan, bakal percaya sini lah. Jangan doa atau terus lah. Doa semua bagi patah balik pada Islam. Islam ni bukan hak milik kita, Allah Ta'ala. Biar Allah tunjuk. Sayang, kerja dah lama. Banyak pahala dia dapat tiba-tiba. Habitat amal umum. Kita tak buat Quran sebut itu. Dia batalkan, Allah batalkan habis segala amalan dia. Kita tak buat itu. Kita doa cara baik. Tak ada duit, kita duit kita. Apa lagi nak? Bagi-bagi sampai toko kan ha. Toko jari melampau lah kan ha. Bagi-bagi toko kan ha. Bagi sambut tangan sudah lah kan di toko lah jari kita kan. Ya. Ini yang berlaku ha. Yang berlaku sejak zaman Nabi ini ya. Sama'un al-kazibi sama'un al-qawmin akhar ya. Yuharifun al-kalima min ba'di mawadihi Quran ha. Allah turun Quran Quran Allah turun ni ha, ada perjanjian-perjanjian cerita macam mana Bani Israel Yahudi buat perjanjian jangan ingkar ha, taat hari ni ha, kita buat okay, ha, binjata senjata buat hari ni esok ingkar buat hari ni esok ingkar itu di antara passion Yahudi tambah baik dia ajak bukan Islam tu pimpinan dia mengajak saya itu ada khilaf-khilaf kan? Saya kata, you tahu mana, you belajar mana ada khilaf. Saya kata, surah ulama buat, ini bai'ah ni dia jual beli dengan Allah Ta'ala. You want, you nak tunggu, SD, you ada aku sumpah. Okay? You pun nak pada tu, kami pun ada juga, kami akan sumpah dengan Allah Ta'ala. Tiada khilaf dengan Allah Ta'ala, janji dengan Allah Ta'ala tiada khilaf. Dalil dia adalah surah Fatah. Terpaksa saya cerita bukan kepada kita, kepada orang Islam. Ada orang perlu ajar pula. Itu kan, itu mufti. Hampa waktu duduk dengan kami, apa lawan mufti? Duduk belah sana, hampa dengar pula. Mufti dia bukan ahli politik. Talak taklid, bukan tunggu ada baikah tu. Talak taklid, kalau duduk dalam rumah, hang naik minat itu tu, hang keluar lah lagi. Dia terpakai. Talak taklid bukan minum-minum. Bukan tunggu perjanjian juga. Ini cara nak ajar orang supaya ikut landasan, terikat dengan peraturan. Dengan Allah bukan dengan kita. Innal ladzina yubayyi'una ka innama yubayyi'una Allah yadullah fawqa aydihim faman nakatha fa innama yanqutu 'ala nafsihi. Ha, wa man awfa bi 'ahdihi. Ha, tu dia cerita. Okay? Ha. Faman nakatha fa innama yanqutu 'ala nafsihi. Engkar lawan berpaling terhadap keburukan akan timpa diri dia sendiri daripada Allah.
sampai tahap itu. Nah, bukan kita memang, bukan memang saya tak. Juga tak kira-kira, tak kira. Ini hukum kita buat, ini peraturan kita buat, ini aturan-peraturan dasar perlembagaan. Ah, karena dasar kita Quran. Kita ambil innal ladzina yubayyi'u naka innama yubayyi'unallah. Apa berbai'ah? Ba'ah jual beli. Ah, kita berjanji dengan Allah, diri kita ni yang Allah bagi nikmat hari ni kita akan jual kepada Allah. Karena kita nak beli syurga. Itu maksud bai'ah, ba'ah yabi'u. Bai'atan. Tu jual beli dengan Allah. Kamu bukan berbai'ah dengan Nabi, tetapi yubai'un Allah. Kata dalil dalam surah Fatah. Berbai'ah dengan Allah. Bukan dengan pimpinan dan wanita. Bukan dengan Nabi yang buat tu bai'ah. Ha, bai'ah tu Akhobah, bai'ah tu Redwan, bai'ah tu bai'ah Hudaybiyah. Senyap. Senyap dengan kohon. Dia menyumpah dia banyak bincang. Ni yang terbaru hanya bulan sebelah awal. Ada lagi orang nak sepujuk sahwi lah. Lepas tu dia pun masuk, tolong bagi kursi dekat ketua pembangkang pula. Jangkat jari. Hang nak tiga pun. Tiga campur satu. Tiba-tiba hang nak sisihkan apa? Hang pun nak ambil tempat. Benar. Cerdik yang politik tak? Tentang dia tengok tak? Kalau macam itulah jadi perjanjian. Jadi panggilkan macam Allah cakap Al-Quran tadi. Pecah, lari daripada yuharifun al-kalimah min ba'di mawadi'i. Okey? Pecah, lepas tu ingkar janji. Buat janji, ingkar janji. Habis. Tak puas tu ingkar janji. Ini panggil-panggil yang ada dalam Al-Quran. Ya. Dalam cerita macam ada Bani Israel, macam Bani Yahudi. Ini. Kita tak mahu bawa panggil-panggil macam tu. Panggil-panggil jahiliah. Agak tak suka dia akan memang la tattaqidu billahi fi aymanikum, jangan bermain-main dengan sumpah kamu. Dalil dalam Quran. Ya. Tiada kitab benda tu. Dibuat semua ada dalil. Jadi benda ni, orang bukan Islam mainnya IU dengan kita. Jadi saya perbetulkan balik. You jangan cakap kalau you tak tahu. I'm sorry. I pun dengar daripada ini di sekolah nama. Okay. Jadi kita tak maulah nak panjang-panjang. Tak betul saya kata tak betul. Macam tadi bahu dia juga tak boleh tak laksanakan. Sebenarnya bila kita himpun dengan profesional, mereka dapat jawapan. Sekarang kita nak perkasakan mahkamah syariah. Bila nak perkasakan mahkamah syariah berkaitan jenayah, kita sebut jenayah. Jenayah ini banyak dilakukan oleh orang fatwa, orang Melayu yang jahil. Jadi dia akan rujuk siapa lawyer yang banyak lawyernya untuk di civil, sebab berkaitan undang-undang civil adalah orang-orang ke Islam. Sebab tu jenayah dia tak pergi kepada mahkamah syariah sekarang. Hak orang Islam nak bangunkan mahkamah syariah supaya apa-apa berkaitan jenayah yang melibatkan orang Islam, sariqah, okay, zina, khom, syarbul khom, okay, minum arak, mabuk, zina, semuanya ni, curi. Jadi melibatkan orang Islam sahaja boleh pilih untuk orang Islam. Maka ketika itu akan didakwa di mahkamah syariah. Yang akan terlibat dengan undang-undang ni adalah peguam syar'i, pembela, peguam bela syar'i. Ketika itulah mereka memikirkan suatu hari mereka hanya akan jadi peguam untuk kes beli tanah di rumah. Sebab cari makan mereka dengan itu. Itulah yang nampak. Yang kedua, agenda Yahudi di luar. Bila berlaku jenayah syariah, berlaku jenayah, benda ni dibiarkan ke sekolah mak. Ambil duit kena keluar banyak. Jadi orang Islam disebukkan dengan kes tuduh-menuduh buat kematuan-kematuan. Tak ada masa untuk berada Islam. Ini yang kedua. Ini memang hak jenis perangai lontak batu sorok tangan belakang. Yang kedua orang Islam. Yang sesak, yang susah orang Islam. Bukan orang Islam, orang Melayu. Pakat buat masalah, buat masalah. Masalah satu, orang kaya. Habis, merewek, mata cekak. Postpone, 10 tahun, 15 tahun. Okey, dadah, orang sudah. Siapa dia punya hakim? Siapa dia punya peguam bila? Orang sibil. Islam jadi cara penyelesaian. Maka musuh juga dia cuba acuankan. Dia banyak pancaroba, biar banyak masalah berlaku pada orang Islam, mereka tidak ada kekuatan.
Siapa yang cuma sama tu kan? Yang inilah yang berlawan dulu. Kebetulan ketemu pula Timbalan Kesatuan Ulama Dunia. Ini yang paling inti ni. Inilah orang Islam yang bergerak untuk satukan orang Islam dan menyelesaikan masalah-masalah sampai orang dapat hidup. Yaman, isu Yaman ketika dulu dia boleh selesai. Isu Palestin hari ini kita belajar, saya belajar dalam master. Ha, memang khusus muskilat tentang masalah-masalah ni, Darfur, Sudan, Palestin, Syria, isu-isu yang tak pernah berhenti, perang saudara. Ini semua mari daripada daripada Sahyun, Zionis, Mustashriqun, golongan orientalis. Kita duduk di kampung, kita tak terbuka benda tu. Orang duduk di dunia, pimpinan dunia dia akan nampak. Panggil-panggil pula buat alumni duduk sebentar. Hak yang benda yang dituturkan, disampaikan Al-Quran, ujar hadis, tak cakap, tapi dicakapnya sedunia. Ini acuannya. Dia akan damage. Ini kerja siapa? Kerja barat. Disambung dan ada tangan-tangannya di Malaysia. Ini cerita bak tayara. Cerita bak ideologi hanya nak ganggu akidah Islam ni. Sedangkan yang ada tu penjawat awam, mufti, qadi, pimpinan, bukan-bukan orang-orang yang kerja kerja PTA. Mana ada ahli majlis perwakilan UMNO apa duduk dalam tu. Semua pimpinan-pimpinan ulama-ulama tapi orang kerajaan. Mufti, PTA, qadi, wakil-wakil daripada Universiti Al-Azhar. Wakil daripada Indonesia. Bukan persidangan ahli-ahli wakil perwakilan UMNO. Tapi jelah yang main tu memang ada. Memang ada ahli-ahli bab. Itu dia. Itu dia. Sampai tahap itu. Dia tak mau ambil kata-kata apa yang dia disampaikan. Tapi dia ambil apa? Dia ambil hanya sekadar tak sedundun. Cetek sangat cara berpolitik. Tapi inilah tangan-tangan musuh. Tangan-tangan awal hari ini yang nak musnahkan. Hari ini kita hidup, kita tak boleh berkompromi. Minta maaf. Minta maaf kalau siapa kata putih hubungan DAP, putih hubungan Cina, tak betul langsung. Tak betul langsung. Sebab di kalangan Cina ada yang Buddha yang susah duduk luar bandar, kita dekati mereka dan ada yang bersama dengan kita. Mereka ni tetap percaya dengan kita. Percaya habis. Sampai berpecah di pihak dalam. DAP pun kadang-kadang main cerita, main rujuk kita. Cerita habis. Itu Uncle Sam yang boleh bantu kita banyak. Penulis rakyat kini, baru putus lah. IU boleh saya sebut pada pimpinan-pimpinan yang ada AP di Negeri Perak, saya kata you pun tak perform, you punya adun-adun hanya muda-muda. Saya tu pun kawasan-kawasan yang adun muda, ada yang kerja ni, ada yang tak ambil perantai. Saya kata tempat saya servis dengan sama orang Tiongkok. Kalau orang kebajikan tu, karisma apa-apa, nak minta bantuan yang susah, India apa-apa, yang bukan Islam, kena isi, kita kena isi. Kalau apa-apa dengan JKM, kita kena tolong bawa pergi. Lepas tu hantar balik. Hak yang ni orang tak boleh buat. Yang ni lah yang buat kerja. Jadi kita pun boleh hantar Melayu, orang-orang Islam kita. Lepas yang kita buat kerja ni. Ni hak di Pulau Minang tu. Tapi orang ni tak boleh buat. Orang ni boleh tak pegang, ada tak berganti. Dah tak mau lantik boleh. Tapi semua nak tunggu projek. Semua hak jadi nyak. Realiti berlaku. Jadi kita nak buat kerja ni yang konsentrate, yang boleh. Memang tak demand ni. Hak orang berjuang Islam, dia tahu buat kerja dia dapat pahala. Memang di train ni tu lah. Kita sebih. Cuma kita tak meletup awal, tak macam cerita. Biar orang yang buat sangkaan-sangkaan telahan-telahan awal ni, kita minta orang supaya dia nisai. Kita buat, kita jawab, dia jawab. Kita buat, kita jawab, dia jawab. Kita tengah haji, kita kena turun. Dia tak pernah duduk di dewan, dia tak pernah bila saya cerita kat pimpinan PKR, saya jumpa tiga kali bincang. Bincang, saya bincangkan, kok putih hubungan tak bincang, bukan kita menyusuk. Buat strategi, buat berkaitan dengan dasar, kami tak boleh kompromi. Tapi buat cerita nak makan sekali, nak main sema-sema buat politik, no problem. Kita mature, kita profesional lah, kita belajar. Ini benda-benda yang kadang-kadang orang tampak, orang punya persepsi. Sebab tu saya kata, dia tak duduk dalam suasana, dalam kelompok tu, dia tak boleh nak imbang. Perasaan itu dia tak ada, dia emosi sentiasa.
Dedukar sampai mai baca surah Maksina harian di kedai kopi hempah. Cuma aku orang gabung dengan Allah. Aku kata jangan buat lagu pesan tu lupa buku. Apa? Baca surah Maksina harian. Hempah depan kita ni. Ha? Kau pecah. Nak satu balik tu kan senang. Sedih oh, sedih oh. Cabaran, cabaran. Ha? Bukan kita tak ada perasaan ada. Malam-malam tu. Ha? Oh, banyak orang nak pergi tu. Ha? Kalau semayang malam ni kena kuatkan lagi. Kita buat sahaja. Hak mereka ni kita yakin lah. Semayang malam ke apa, tak nak dikira Putra Jaya lah. Saya boleh semua. Semayang Jemaah tak pernah nampak muka. Tak pernah nampak muka. Tak pernah pun. Berdegur-degur. Buat. Goncang. Kedai kopi. Semayang Jemaah. Orang azan. Tak tahu lah. Data itu peribadi. Hal-hal nyeri. Jadi Kristian. Kristian kata apa agama. Agama. Hal-hal peribadi. Ini buat politik. Jangan campur aduk dengan agama. Saya sampai tahap ni korang sebut eh? Ini apa ni orang Islam, ini syiah-syiah, dekat ke syiah. Kita tak sebut pun. Dia tu ini orang ni, dia tu syiah-syiah ni. You tahu lah, itulah perpecahan Islam. Tak buat macam mana? Memang benda dia, dia pun kena sebut kita. Mari bincang baik syiah dengan kita. Ada bincang orang lain tak? Tak ada bincang, saya rasa tak ada bincang. Ini yang berlaku. Inilah yang cerita dalam surah Al-Maidah ayat 40 ni. Yuharrifunal kalima min ba'di mawadhi'ihi. Sampai tahap itu. Dia ubah, dia tukar habis janji Allah. Kalau dikatakan kata in utitum hadza fakhuzu wa in lam tu'tam fahzaru. Kalau mai bagi kat kami cara kehendak kami, kami ambil. Fa in lam tu'tam fahzaru. Kalau tak kena dengan angin kami, itu bukan cara kami ni, tak kena, tak betul. Ini golongan ni. Golongannya yang dikatakan yusari'una fil kufr. Wa man yuridillahu an yutahhira qulubahu. Di sana dia cerita di bawah tu, kalaulah Allah ini, kalau hari ini betul lah, benda-benda berlaku ni tak boleh nak ubah dah. Ingat, golongan ni Allah tak ingin langsung. Ayutahira qulubahu. Hati mereka ni tak disucikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebab apa? Mengecewakan Nabi. Buat kerja ni tak sedap. Tu Nabi, tu Nabi. Dan manusia biasa. Manusia biasa ni. Jadi Allah sebut lagi hal kata ke hadis Musa. Allah bagi nasihat kepada Nabi Muhammad dalam surah Az-Zari'ah ni. Allah kata apa? Allah kata, kisah Allah datang ni nak sebutkan Nabi Muhammad ni, kisah Nabi Musa dengan Fir'aun. Nak bagi tenang hati ni, bila berdepan ni golongan macam ni. Alah manusia, ada apa? Fir'aun tu, buat kat Nabi Musa, Nabi Musa. Namrud tu, buat kat Nabi Ibrahim. Bakar dalam api. Nak bagi cerita ni, bagi sedap kita supaya kita istiqamah. Bukan saja-saja nak cerita. Sebab ramai orang nampak Putrajaya. Dia kelabu ke pihak lain. Dia tak nampak Allah Ta'ala nak bantu dia. Kita main cerita, kata Perang Badar, Allah bantu tiga, tu 13 kalahkan 1,000. Oh, sedap ni gila. Gila, Alhamdulillah. Nabi Nuh dapat gila. Dia diulang-ulang yang tu. Dia kata, tak hati kan ni. Tak hati bahasa kan ni. Dia menang pilihan raya. Dia menang pilihan raya tu. Demokrasi. Zaman Nabi mana ada demokrasi dia tak? Tuan-tuan nak jawab apa? Dia bodoh tak peti sampai tengok macam tu. Dia kata, dia menang tu di semangat tu. Demokrasi tu, nombor angka tu. Dia kata, dia duk pakai sifir 313 kalah. Boleh kalah 1,000 dia kata. Tuan-tuan, ni akidah. Nak jawab apa? Bila sampai ke telinga saya, ada orang yang bawa berita, saya kata macam ni. Allah Ta'ala zaman Nabi ni, Allah Ta'ala zaman ni, Allah Ta'ala ni. Zaman Nabi tu Allah Ta'ala kuat sikit. Zaman Allah ni Allah Ta'ala tak kuat. Dia Allah Ta'ala ada malaikat. Boleh tak kita nak cakap dia tu? Kesian dia. Allah Ta'ala ni lah. Quran ni lah daripada zaman Nabi ni sampai hari ni. Cuma kaedah tu bila negara ni dah jatuh khilafah Islamiyah 1924. Tak ada khilafah. Itu je zaman berbahawa.
bersendirian. Dah kita ada kaedahnya. Strategi. Contoh strategi mana boleh hamba awal. Strategi hamba awal cerah ya. Hampa jadi ahli. Hampa duduk di cawangan, buat kerja cawangan. Pimpinan duduk di peringkat pimpinan. Duduk di pusat, buat kerja pusat. Hampa pergi cawangan nak fikir apa pimpinan buat. Buat tak boleh. Ini jadi umat. Ni zaman ni nak fikir hak Nabi buat. Tak tercapai. Nak buat macam Nabi juga. Tak perlu fikir lah. Itu zaman Nabi ni zaman kita. Kalau duduk di bawah nak fikir. Ha? Otak macam pimpinan. Manusia besok juga. Manusia besok macam Yasin. Qalu ma antum illa basyarun mislunah. Tidaklah disebut pemimpin. Di sana dipimpin rakyat. Tidakkah disebutlah imam. Di sana ada makmum. Pakai fikir semua orang yang makmum imam. Nak fikir semua nak jadi imam. Mampu, tak ada makmum sekok. Selalu lah, selalu. Bukan senang. Oh, kita buat formula. Tengok orang asal. Kumpulan Nabi seorang. Dalam tu ada Salman Al-Farisi. Tapi kepelbagaian dia. Satu kumpulan, tapi kepelbagaian dalam tu. Bermacam-macam etnik dalam tu. Berbagai asal. Perang-perang khandak. Di sana ada berbelas-belas kabilah. Bersatu di atas kompener. Kompener itu bersatu di atas satu barisan. Nama dia asal. Kita pun sadaqa wa'da wa nasara abda wa azza junda ayat wa azza junda wa nasara abda wa azza junda wa azamal ahzab wa wahda. Kita duduk wirid lah, duduk baca dalam salawat, dalam takbir, selepas takbir itu apa makna dia? Nak ambil intipati azab, bawa dalam diri kita sejarah ni akan berulang. Azab, perang khandak, korek tarik sama Al-Farisi. Orang lain turun cadang pada Nabi. Nabi terima. Nubu. Kalau ikut,